Setiap hari pasti ada orang yang belajar modern Tausi. Seluruh belajar ini jadi belum lagi ke Jawa, belum lagi ke Siun, kan usah. Mulai di belajar sini aja nah. Namun yang ada yang mampu meneliti, lihat ini setiap harinya itu ada orang belajar. Oh, dari sumber Tuhan. Nah, malam hari ini kita mau mengawali sini. Mudah-mudahan kita dapat berkah sini, ya Allah. Mudah-mudahan kita dapat berkah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istaghfara min awliyaihi lihamdil asrari al-Muhammadiyyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin alladzi qama bihaqqil 'ubudiyyah wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum ila yawmil wuquf bayna yadi rabbil bariyyah. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala: ala inna awliyaallahi la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fi al-hayati ad-dunya wa fi al-akhirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man adani waliyan faqad adantuhu bil-haq. Wa qala Sufyan bin Uyainah: wal yawma kin quwwat dua, karena orang hendak mengambil berkah. Kenapa? Karena ada hubungan di sana dengan Rasulullah. Kemasyhuran seseorang pun banyaknya tergantung banyaknya dua ini, kayak apa cintanya dengan Rasulullah. Namun orang itu cintanya banyak dengan Rasulullah, ya itu yang kemasyhurannya banyak juga. Kenapa? Karena berkat Rasulullah. Apalagi sini ini kenapa? Hubungannya ini kan secara zahir aja nasabnya sampai kepada Rasulullah, darah daging Rasulullah ada di dalam awak sini. Nah, Husain binni wa ana min Husain sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammad. Beliau adalah Qutbur Rabbani Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan mengangkat derajat beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan datuk-datuk beliau sampai kepada Habibur Rahman Al-Mustafa wal Mustafa Sayyidina wa Habibina Muhammad Sayyidul Qaunain sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Nasab beliau, nasabnya aja sampai kepada Rasulullah SAW. Jangan dilakukan lagi nasabnya, keilmuannya apa-apa ada juga. Karena artinya ilmu nasab seberapa sidin memegang waktu itu. Makanya kutbun Rabbani sidin kutubnya zaman bahari, di zamannya sidin kutubnya sidin Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi nasab beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ahmad sahibu Syekh. Ahmad sahibu Syekh ini sedikit di sininya 500 sikum. Dua tiga aja ada papanya masih yang belum. 500 sikum dan 350-nya dimasuki sini. Apa kami jadi masuk kita apa? Dan 150-nya kayak itu aja, tapi mengambil berkat sidin aja. Artinya kan ada di dufur sidin. Dan 500 ikum sidin kawin sidin aku yang makan kurma ya, banyak anak bisa sampai ratusan. Ini kita makan kurma, mulai bermakan kurma. Makan apa? Makan kurma ini apa? Nah, waktu buka puasa yang sebutin bikin untuk benar ya Allah. Sidin ratusan, setiap biji itu sidin sebanyak 2 rakaat. Kamunya 1000 makan, 1000 rakaat itu sekalian. Makanya sini kuat, makan kurma aja orang bahari, makan kurma gandum. Kalau kita uang ini kan makan indomie, ya Allah. Nah, Sayyidu Syekh, jadi kubur sidin itu di bawah daripada Al-Habib atau Al-Imam Muhajir Ibnullah Ahmad bin Isa. Sehingga di sebelum Al-Imam Muhajir Ahmad bin Isa ini di sebelum di bawah ya sidin Sayyidu Syekh yang kedua siapa? Al-Habib Ahmad bin Muhammad Sayyidu Syekh bin Muhammad bin Ali bin Abi Bakar Al-Habsyi. Abu Bakar Al-Habsyi ini orang yang pertama kali bergelar Al-Habsyi. Jadi hubungan Al-Habsyi itu kembalinya kepada Abu Bakar Al-Habsyi. Bin siapa? Bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Rasulullah bin Hasan Al-Qurabi bin Ali bin Rafiqi Muqaddam. Jadi si dia ini ada kebenaran Abdurrahman Segar lain. Abdurrahman Segar sini jadi anak 11 itu berataannya di wali kutub, berataan jadi wali-wali donal berataan. Tapi yang nasibnya lain ada Abdurrahman Segar lain. Nah itulah dan di sekitar sini. Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibul Dirbat bin Ali Galat Gesar bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad Nagib bin Ali Muraidi bin Ja'far Salih bin Muhammad Al-Bagir bin
علي زين العابدين، علي زين العابدين بن حسين، حسين بن علي بنت فاطمة الزهرة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم asapnya sampai darah dagingnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang pada ketujuh lawan ahli baitin Nabi Muhammad sama pada ketujuh lawan Rasulullah. Siapapun untuk kita ini untuk kita ini makanya dijaga. Sebenarnya kita pelajaran dengan ada awal kita mengajarkan nekat untuk soalnya nekat mantap yang untuk belum untung lagi. Untungnya itu jangan sampai menyangkut ulang. Biar kurangnya itu kesalah hati kita emang sakit, tapi jangan sampai kesambati kurangnya, jangan sampai. Tandanya apa? Tandanya itu menuntut benar. Jadi dalam kita kalau itu muftalah disebutkan bahwasanya menuntut ini amunya lancap menyambati kurangnya sampai kesalah harus atau buat maksiat harus dalam menuntut. Ini dia seribu kali bicara Fatihah dalam banyak kalian juga ulang nama tangannya ada orang ada banyak guru ada banyak aja misalnya guru ada banyak bacaan seribu kali Al Fatihah tapi untung ini aku ringkit ada tiga tu apa artinya aku tidak cuma dilakukan orang aku tidak cuma giba aku tidak cuma nanima kepada pada karuan dia seribu kali kalian juga ulang nama tangannya ini ada orangnya ada menyakiti orang kurangnya sekali aja bismillah aja sih baca bismillah sih kalau kabul nah ini berkat mentong jangan sampai mentong mudah-mudahan kita dijaga benar-benar dari maksiat Allah beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hanafi lahir di kota Qasab pada tanggal 24 Syawal 1259 Hijriah. Ayah beliau adalah salah seorang ulama besar. Bahkan ketika beliau pindah ke kota suci Makkah, Abah Sidin Muhammad bin Husain. Nah, ketika Sidin pindah ke kota Makkah, beliau ditunjuk untuk menggantikan Syekh Ahmad Ad-Din Yati sebagai mufti Makkah Asy-Syafi'iyah dalam mufti madhab Imam Asy-Syafi'iyah. Nah, jadi Abah Sidin mufti alim cocok aja kok anaknya juga yang berulang. Cocok aja anaknya, kamu juga itu jauh. Nanti itu berarti namanya tanda anak itu alim, abahnya harus alim lah. Kadang tergantung tarbiyah kita. Biar kita bungol, tapi tarbiyah kita apa bagus sama anak itu dimasukkan kepada di bawah kepada ulama. Nah, biar kita kan ilmu. Tapi kenapa kita ada anak kita ke orang berilmu? Kadang dia bisa jadi biar kita kadar alim, anak bisa jadi rajin. Banyak sudah kejadian oleh beliau. Barulah beliau ketika beliau pada tahun 1270 Hijriah beliau jadi mufti. Setelah wafat Habib Muhammad dan Husain Al-Habsyi abahnya Habib Ali lalu digantikan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Nah kita kenal barulah Syekh Ahmad Zaini Dahlan digantikan sendiri ketika Habib Muhammad bin Husain. Jadi Habib Muhammad bin Husain ini adalah keguruan daripada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Dan ibunda tadi Abah Sidin tadi kasihnya udah disahkan terus nih apa namanya sampai 2012 disahkan beritaan bisa Abah Sidin ini bisa menakib saat menakibnya panjang benar itu ringkas aja ya Allah. Dan ibunda beliau nih Mama Sidin ini adalah seorang perempuan yang solehah alimah al-arifah billah orangnya arif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kenal Allah ta'ala orang yang sangat cinta akan ilmu amal dan akhlak yang mulia dari kota Syibam. Dari kota Syibam. Kota Syibam ini terkenal dengan kota Ain. Ain ini bahaya ya. Makanya pandangan orang itu ada dua. Ada pandangan orang alim, ada pandangan orang yang soleh, orang yang baik, ada juga pandangan orang yang hasud. Pandangan orang yang hasud itu bahaya ya. Pandangan orang yang hasud ini memandang anak kita, asalnya anak kita ini bagus ya. Bagus, jalan timbul berubahnya kan bagus. Itu karena ain. Al-ainu haq di Rasulullah SAW. Ain itu wujud adanya di Rasulullah SAW yang makan dia langsung. Makanya Amun Allah bilang, Allah mengasihnya anak dia. Obatnya apa? Masya Allah. Langsung. Mau pintarnya anak dia ini? Masya Allah. Kembalikan kepada Allah SWT. Kalau bina orang yang menyambat ini, ini ada hasut lawan kita. Kalau berubah anak kita jadi bumerang kita.
juga mendapatkan dirinya. Di kota Shibam ini dia amunnya besar kuat, airnya itu dan mata itu kuat. Nih ada burung lewat di kepalanya yang ada tujuh. Di tangannya ini dia langsung mati burungnya. Tenangin saking hebatnya. Ular melilit, ini dia bisa kan kita kan bisa. Ular melilit tangannya di tangannya ini dia langsung mati ularnya. Kenapa? Karena penyakit air. Hati-hati dia tanya-tanya. Obatnya namanya Rasulullah. Masya Allah. Ambil semata Allah. Masuk gigi-nya aja. Kul Masya Allah. Tukarnya ke Allah. Tukarnya ini Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan kita dijaga daripada airnya. Karena ini gak tahu dia. Tapi yang punya pandangan orang soleh itu kayak lagi. Itu ambil aja punya pandangan orang soleh. Apalagi orang alim. Malah itu disuruh lagi. Memandang orang soleh. Ya Allah. Supaya hati kita hati kita bersih. Ya, siapa Masjid Asy-Syarifah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Jufri. Nah, dia ada hubungan antara Al-Habib Ali Habisyi ini dengan keluarga Al-Jufri. Kenapa? Masjid daripada Al-Jufri. Ketika Al-Habib Muhammad ayah daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habisyi pindah ke tanah suci Mekah, ketika itu umur Habib Ali 7 tahun. Jadi dia jalan sebagai ulama orang Bahari, amunnya tahu bahwasanya abahnya itu alim, menyebut-nyebut bibinya itu solehah, kenapa? Pun serahkan. Pian isi ilmu, pian memegang amanat daripada Rasulullah, harus menyampaikan dakwah Rasulullah, sudah biar tinggalkan ya ulum pada bapak. Nah itu Bahari. Tapi dia mah ditinggalkan kada-kada di sisa lah. Dia ditinggalkan, dia tidak kesian, dia dicari. Nah, jangan dua, akhirnya diberi ongkos, aduh, dia tidak kuah. Nah, itulah pendapat, jangan sampai terbalik, jangan salah paham jadi dia dengan adik. Nah, ketika itu umur Habib Ali sekitar 7 tahun, maka pendidikan dan tarbiyah Habib Ali dikelola langsung oleh sang bunda. Karena ibundanya dua orang yang salehah, orang yang cinta, ilmu, lawan amal, lawan akhlak yang mulia. Nah, di samping itu pula, ibunda beliau menyuruh belajar kepada ulama-ulama di zaman itu untuk mengambil ilmu dan berkah. Jadi jangan ilmu aja, berkahnya diambil dua. Jangan dua berkahnya, ilmu mana diambil. Ulama ambil berkahnya dia dua, dan tidak belajar. Harus dua, ilmunya ada, hanya berkah itu ada. Kenapa ambil berkah ilmu aja? Harus ada dua ilmunya, hanya berkah itu ada. Jangan berkahnya, ambil berkahnya jadi guring ya di kelas sendiri bukan anak-anak. Ambil berkah ilmu aja jadi guring kan. Ambil berkahnya jadi yang setamat kitab ya. Yalah, setamat kitab. Kalau sudah tamat kitab lah, berberkat. Maka itulah. Ada apa? Berkahnya lain juga. Orang yang punya bujur-bujurnya apa, menyimak guru kebatian di dobi. Nah, lain juga ibadahnya. Kenapa? Ibadahnya hanya ambil berkahnya. Jadi apa ini? Al-Habib Ali masih dia menyuruh apa mengambil ilmu dan mengambil berkah daripada ulama di kota Hadramaut. Salah satunya adalah Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar dan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dia nyaman salam Allah ya sedan ya makan ya syafum. Yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan yang ketiga adalah Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ini adalah Syekh Qutubnada. Al-Habib Umar bin Husain bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad dan Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Mashhur, Al-Habib Ali bin Aidah bin Syekh Abuddin, Al-Habib Umar bin Abdul Rahman bin Syihab, Al-Habib Muqsid bin Ali Al-Segar, Al-Habib Abdul Gadir bin Hasan bin Umar Al-Segar bin Segar, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Ali Al-Segar, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muntar, Al-Habib Aidah bin Umar Al-Habishi radiyallahu anhum wa lisa'ili ahli wajib Nabi sallallahu alaihi wa sallam khasa wal muslimin ammah ajma'in. Nah, jadi orang bujur-bujur menuntut ilmu itu gurunya banyak. Tapi ingatkan guru yang menyampaikan kita kepada Allah itu seikhlas saja. Tapi yang lainnya kita harus ambil berkah juga. Jangan kacak mati guru itu aja pokoknya menyangkalnya sendiri pada kawan. Kan mau orang kayak itu. Artinya belajar di sini ambil juga berkah orang yang lain. Nah, itulah kata itu. Makanya banyak guru-guru orang Bahari itu banyak. Hampir-hampir biasanya ratusan gurunya ribuan, bahkan ada ulama-ulama kita Bahari itu gurunya ribuan mengambil berkah dan ilmu. Dan masih banyak lagi guru-guru daripada
Abdul Husain Al-Habsyi, akan tetapi guru yang menyampaikan beliau ke maqam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan namanya dalam ilmu tasawuf itu namanya Syekhul Fath, guru pembuka. Jadi sihirnya membukakan jalan kepada Allah sampai derajat yang tinggi di sisi Allah itu seikut siapa guru sihir? Al-A'id Billah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, keturunan daripada Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Attas sahibul Zatibul Al-Attas. Ini guru sihir Syekhul Fath'ahnya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Pada tahun 1276 Hijrah beliau berangkat ke kota Makkah atas perintah ayah. Nah, jadi orang tuh hendak menambah wawasan, pendidikan. Nah, jadi Habib Ali sini ke Makkah dari kota Sirin ke Makkah. Jadi sini tuh untuk memperdalam lagi ilmu keluar daripada daerah. Nah, selama berapa? Selama 2 tahun. Ketika itu beliau berumur 17 tahun. Di tanah suci tersebut beliau mengambil kesempatan emas untuk menimba ilmu dengan para ulama di tanah suci sampai beliau belajar minhaj. Jadi minhaj, ya tahu lah kita minhaj lah, sehingga dana pada ini kita fikih rujukan, pokoknya buat mufti atau qadhi itu rujukannya sebutin kitab minhaj lawan syarahnya. Sidin belajar kitab minhaj lawan syarahnya berapa kali? Khatam 12 kali. Kan, jadi kan sidin kok wali kutub kan itu jangan sidin ahli kutub pernya alim benar. Ini kitab nih syarah minhaj ini ada bahkan 40 jilid itu 12 kali sidin khatam, bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya sampai 12 kali ini sidin sampai saking berpincingnya belajar sidin hafal berataan minhaj lawan syarahnya. Artinya pada gampangan kadang sekedar muslimin a'id billah wali kutub pada orangnya alim dan ilmu syariatnya alim. Nah itulah dan keutamaan Al-Habib dapat berkat kesungguhan beliau menimba ilmu di Hadramaut di Mekah dan Madinah dengan para ulama-ulama yang mana sanad keilmuan mereka itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau menjadi seorang ulama yang menguasai ilmu zahir dan ilmu batin. Nah, dalam berkat sidin, berkat belajar dan berbudila. Lalu beliau kembali ke kota beliau di Hadramaut atau yang lebih tepat itu di kota Sibur. Maka beliau bermula dalam kegiatan menyebarkan ilmu yang didapatnya dan beliau membangun ribat. Nah, ribat Sibur di kota Sibur itu ada ribat, dan ribat ini adalah ribat pertama kali dibangun di kota Hadramaut, yaitu ribatnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Nah, ketika beliau berusia mengajak berusia beliau itu 68 tahun lalu beliau mengarang sebuah kitab yang kita baca harus. Kitab apa? As-Sunnatul Kubra. Berapa umur sidin mengarang kitabnya ini? Umur sidin 68 tahun mengarang kitab Sunnatul Kubra atau yang dikenal dengan Maulid al-Habsyi. Beliau mengarang sebuah kitab maulid yang begitu luar biasa, penuh dengan berkah dan yang begitu masyhur di dunia, yaitu kitab Sunnatul Durar atau Maulid Habsyi. Beliau mengarang pada hari Kamis. Nah, bisa diupati masih banyak mengarang kitab atau menulis sesuatu mulai hari Kamis. Bagus, hari Kamis. Hari Kamis bagus. 26 Safar 1327 Hijriah. Dan sempurnanya kitab Sunnatul Durar itu pada 10 Rabiul Awal 1327. Jadi sekitar 2 minggu sidin mengarang kitab Sunnatul Durar. Sekitar 2 minggu sidin mengarang Maulid Habsyi yang kita baca terus. Kita baca terus ini selama 2 minggu. Nah, itulah. Nah, sidin pernah berkata Al-Habib Ali, barang siapa yang mengamalkan nih, mengamalkan setiap hari dibaca jadi wiritan, diamalkan atau hafal kitab Sunnatul Durar Maulid Habsyi, siapa yang menjadikan wirid atau yang hafal nampak dari sedih, maka akan nampak rahasia atau sir Rasulullah SAW di kehidupannya. Ada berkah Rasulullah SAW di sana, di kehidupannya itu ada. Siapa yang menjadikan wirid atau orang yang hafal Sunnatul Durar. Nah, dan keutamaan atau karomah
daripada sudah terhormati insyaallah sudah terjadi kita Bapak yang hormat. Keutamaan atau hormat daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Rusyi adalah kaumnya sendiri atau anak depan dia misalnya kan ada acara nih, ada acara hendak ceramah belum berdiri lagi sidin orang nangisan dan berataan itu daripada karomah sidin karomah Habib Ali Al-Rusyi. Jadi sini duduk namanya kita di sini marilah kita dengarkan ceramah agama itu adalah belum sini berdiri lagi sudah nangisan orang melihat menghasilkan lalu takutnya orang biar ini kenapa biar kamu belum lagi memadil biar berdirinya belum tutup lagi kenapa jadi orang-orang nangisan biar lalu kenapa jadi Habib Ali. Nah jadi Habib Ali menjawab sebelum aku ceramah atau menyampaikan tausiah aku berdoa kepada Allah ya Allah siapa yang hadir di majelisku hilangkan berataan hubung dunia di hatinya hilangkan cinta dasar dunia di hatinya maka dikabulkan Allah Ta'ala belum lagi sedua panjir sudah nangisan orang kenapa? Karena di hatinya pada lagi dunia lawan akhirat kenapa mati? Kenapa mau menjadi satu? Masih ada dunia dalam hati kita lalu kena mendapatkan akhirat itulah. Nah ini daripada Habib ini daripada Habib Jindan juga pernah menceritakan dari kalangan Habib Ali dulu ada seorang wali umum ada seorang wali di kota Tarim sana ada di Singul sana acara Habib Ali Al-Rusyi jadi pas hari itu hari panas sana panas harinya sekolah sering sudah disediakan ke Zambal aja Zambal itu kuburan para wali Allah Ta'ala di kota Tarim yang terkenal 1000 wali ya nah, di situ kuburnya di kota Zambal saat itu hendak pada hari Ali Al-Rusyi tapi panas benar harinya lalu panas di lokasi ke Zambal aja nih dan kada sampai masuk ke kuburan Zambal tadi ada seseorang yang compan camping artinya wali Allah Ta'ala juga dikasih sidin ikam nak ke mana di sini nanti ikam nak sibuk ikam nak ke mana nih anak Zambal orang Zambal ini berataan rohnya di sini menghadiri acara yang Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Rusyi di sibuk di sana itu lalu langsung dari sini ke sana pulang ini daripada Habib ada pulang daripada Habib Ali bin Abdullah Al-Indus kena dibujur-jujur aja pisah namanya siapa ini jangan bujur-jujur apa aja jadi ada seorang soleh yang datang dari kota Maghrib atau Maroko nah ziarah ke kubur Nabi Muhammad imbah sampai di muka pintu Rasulullah sekali kenapa datang Sayyidah Khadijatul Kubra datang Sayyidah apa Fatimah Az-Zahra ini wali besar yang Allah melihat yang kobatan lawan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dilihatnya apa dia jumhur ulama Mesriyah jumhur ulama yang dinakal oleh Imam Suyuti dalam kitab Sidin yang dikarang oleh Imam Suyuti nampak dari Sidin ittifaq ulama Mesir bahwasanya orang itu bisa melihat Rasulullah atau orang soleh secara diakobatan sekalipun dia sudah meninggal itu lancar terjadi kepada orang-orang yang soleh ini orangnya wali juga pastinya melihat lawan Sayyidah apa Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra apa ikan hendak menziarahi siapa ulun hendak berziarah pada Abah Biyan Rasulullah SAW kenapa jadi Rasulullah kenapa jadi Sayyidah Fatimah Az-Zahra Rasulullahnya lagi ada di majelis Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Rusyi. Oh, itu Rasulullah hampir bangun pada kuburnya aja. Menziarahi Habib Ali Al-Rusyi. Artinya sedikit berpindah kan? Kali di kota Madinah kan? Ini apa? Ini sebuah isyarat bahwasanya hubungannya erat benar antara Habib Ali dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa aja orang itu jauh daripada kuburnya amun di sana itu banyak maksiat orang awal ini nah amun ini kita telah ziarah ada ibadat aurat kah atau keluar jadi yang penting dia orang yang dalam sana kenapa ya kan kita tenang ada aurat terbuka di sana maksiat ada di sana lalu ingin mencari tempat di sana di kerumun itu juga Rasulullah nah itulah nah itu daripada salah satu daripada karamat daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Imam Syekh Abdul Hamid Rasulullah atau Kiai Hamid
pernah ke kantin datangi ya sidin. Mau apa? Haul sholat itu datangi. Kita pernah mau datangi, mudah-mudahan kita kawal di sini barangnya Allah ada hubungan kita. Nah, datangi haul sholat itu datangi ya sidin. Kenapa? Karena Rasulullah itu hadir. Itu dari Kiai Hamid Pasuruan. Nah, mudah-mudahan kita ada hubungan. Mudah-mudahan Rasulullah hadir juga di sini ya Allah. Kenapa? Karena kita memperingati daripada apa? Daripada Anakim Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habisyi. Perkataan sini salah satunya seperti yang dalam sama tangan perkataan Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habisyi. Barang siapa di zamannya tidak dekat dengan seseorang guru yang berilmu dan memiliki hati yang bersih, biar orang itu menyembah dia aja, biar orang itu bersedekah aja, tapi ini kalau misi guru yang gurunya ini bisa menyampaikannya kepada Allah, maka niscaya di dalam kerugian. Kenapa yuk? Menyang guru tuh lah, menjadi dia guru, dia berniat, niat kayak ini, masalah niat tadi dia dilanjarinya, masalah hati, itu sudah untuk banyak, sudah. Ada orang sebahyang, ada orang pegawai aja, tapi dia di sini apa-apa, nah itu untungnya. Makanya yang dalam kerugian amun kita itu pada sisi guru yang menyebut keilmuannya itu sampai kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habisyi. Mudah-mudahan kita disatukan dengan beliau di surga ya Allah. Sallallahu alaihi wa sallam ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan berkat Ali, Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habisyi, kita didekatkan dengan Rasulullah SAW. Hajat kita kabul dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita mati bertahan dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita minta pasukan
Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim.